Saestunan tindak pidana pungutan liar atau pungli sarua jeung korupsi. Lantaran kacida ngarugikeun masyarakat turta ngagejet tumuhna pangwangunan. Eta hal teh diabrekeun ku Wakil Bupati Bandung Gun-Gun Gunawan nalika diwawancara di Gedung Muhammad Toha soreang. Minangkatarekah pikeunnyinglar lampah pungli utamana di lingkungan atikan di Kabupaten Bandung. Masyarakat diperdih sangkan ulah sieun laporan ngeunaan pungli ka pihak anu boga wewenang. Wakil Bupati Bandung Gun-Gun Gunawan nandeskeun, masyarakat ulah sieun keur laporan upama nangenan lampah pungli. Lain ukur di lingkungan atikan kawas sakola tapi meh di sakumna tempat pangladen publik. Tapi eta laporan teh kudu diwewegan ku data sarta bukti anu jinek. Pada saat ini dengan temanya yang diambil di lingkungan pendidikan, masyarakat sudah bisa menilai bagaimana kualitas pelayanan, nah sehingga kami berkomitmen untuk lebih memajukan dan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di khususnya di Kabupaten Bandung. Dengan beberapa narasumber yang dihadirkan, kami berharap titik-titik rawan yang dinamakan pungutan liar ataupun apapun namanya, tapi masyarakat menganggap itu ada pungutan-pungutan, ini bisa terkomunikasikan dan jelas bahwa itu boleh, ini tidak, sehingga upaya pencegahan ini yang sangat diupayakan terjadi sebelum terjadi penindakan-penindakan. Masih cek Gun-Gun, edukasi serta sumebarna informasi ngeunaan lampah pungli kudu dilakonan meh di mamana. Eta halte dierong minangkatarekah preventif Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli atau Satgas Saber Pungli anu diwangun ti saprak tahun 2016 di Kabupaten Bandung. Sajroning kitu, Ketua GNPK RI Provinsi Jawa Barat Nana Supriyatna Hadi Winata ngeceskin, pihakna geus nampas sababaraha laporan ngeunaan pungli di sawatara instansi. Salira proses nindak dipaju, tarekah preventif dilakonan kalawan mayeng. Dirina umaja kasakumna masyarakat anu digawe minangka pangladen publik, sangkan konsisten henteu nyorang lampah pungli timimiti diri sorangan. Prak-prakan nyinglar lampah pungli dikokolakeun keur ngawangun karakter sarta paripola positif nalika ngokolakeun nagara, sangkan ulah tepi ka nyalimpang tina kawajibanana minangka pangladen masyarakat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.